Alhamdulillah, pertama kali samalah pula kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Ta'ala hidayah taufik dapat kita boleh bersama pula pada pagi ni. Lebih-lebih lagi yang kita duduk keadaan bulan mahram. Bulan yang satu daripada bulan Melayu nama mahram. Dan dikatakan bulan ini juga sebagai bulan yang kita peringat. Yang kita kena ingat bulan yang Nabi hijrah daripada kota Mekah sampai kepada Madinah. Catatannya adalah dikatakan namanya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Yang buat catatan hijrah 1444 sampai Kelaning. Maka oleh demikian itu kita kena ingat hati katanya hijrah ni adalah perubahan yang banyak. Yang paling besar sekalinya kita ingat kepada mati. Sebab kita pun boleh kata hijrah tahun baru, tapi kita kita akan bertambah umur kita. Bertambah kau banyak, kau 90-91. Lagi pula bertambah kau dekat dengan lubang kubur. Itu yang penting sekali kita ingat tu. Gapo namo bila kita ingat kata kita bertambah kau dekat dengan lubang kubur, maka persiapkan dua perkara hak paling sah. Dan gapo yang tamonyo kita peringatkan yang tamo nak banyak amal ibadat. Dan segi sembahyang, puasa, zikir dan lagi sedekah atau istighfar kata gila. Itu yang perlu kita kena banyak. Yang kedua hak kita kena banyak lagi ucap istighfar dengan Allah Taala. Apa saja yang istighfar kita bacalah. Lebih-lebih lagi kita bertaubat, lebih-lebih lagi kita ucap istighfar jangan banyak, habis banyak. Semoga bila kita pejam mata masuk dalam kubur, ya dua perkara yang sesah. Sesah tak ada banyak amal ibadat dan sesah tak ada istighfar dengan Allah. Ya dua tu ya. Kata sesawi tak ada buat rumah baru dah, tak ada, tak ada. Sesawi tak ada bini dua tiga dah, tak ada dah. Sesawi kita tak ada tanam makan kelapa dia, tak ada buah dah. Sesanya tak ada banyak amal ibadat dan sesah kita tak taubat dengan Allah. Dua tu je pun sunnah. Sebab tu bila kita hijrah dah, ingat kata tahun ni baru sungguh, tapi kita kau buruk, kau dekat nak mati. Oleh demikian tu bila dekat nak mati, barulah kita mai perasa nak buat amal ibadat dan kita nak taubat kepada Allah Ta'ala. Itulah di antaranya. Baiklah, hari ini giliran kita penawar bagi hati sakut teduk cara bak deki dah. Baru ni cara bak semaya dah. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahui olehmu, khitab kepada kita hidup mengaji inilah. Tahu gapo bahwasanya penyakit hati. Ada penyakit hati ni kalau wak banding lagu mana? Seperti dengki ni lagu mana? Dengki ni orang panggil satu nyip, satu penyakit bahasa duduk dalam hati. Orang panggil penyakit sifat batinah. Ya bahasa duduk dalam hati ni tak ada siapa dia nak boleh tegur payah. Tak supaya penyakit duduk luar. Penyakit yang pada duduk luar ni penyakit huacai, penyakit darah tinggi. Dan kan penyakit tai ni orang panggil penyakit lelah. Hal ni orang panggil penyakit wasa zuhir. Tak nampak tengok juga tapi duduk pesak tu. Tapi penyakit batinah ni, bahasa penyakit deki ni, hal ni orang panggil payah sikit. Kalau kita tak ngaji, dia tak nak bertemung dia. Dia tak nak bertemung, kita nak berubat dia tu. Maka oleh demikian tu, kita reti kata deki ni gapo. Orang panggil deki ni, taman ni, dah, taman gapo nama ni, taman ni zawali nikmatil ghaib. Cintakan apa nama sore, nak wihilai nikmat yang ada pada sedara. Bila sedara mari kaya, sedara mari ada tamneng, sedara mari seni, kita cerita nak wihilai. Itu nama deki, cerita dalam hati tu. Tu deki tu lagu tu. Ya bukan duduk di mulut, ya duduk dalam hati. Nampak sedara kaya, nampak sedara seni, kita cerita nak wihilai. Nampak sedara jual aku, kita keleksah dalam perut, tak sewi laku kedai dia tu. Tu dia panggil deki. Pas deki ni adalah hukum agama lagu mana? Dosa besar. Harai lagi pula dosa besar. Tu bahaya tak bahaya dia. Apalagi pula deki ni bukan mari pada learning dah. Ngaji dah bau ni ya tadabba alaikum da'ul umama qablakum alhasadu wal baghdadu. Jadi deki ya jakit jamin dulu lagi. Jamin daripada tu ada kita masuk dalam syurga, setan yang nak duduk tak boleh. Bau lepas dia tak sesujuk ke ada, tu heboh ada dalam syurga. Lalu tu dia cintalah kepada ada nak itu baik dalam syurga. Selalu dah. Dengan tak kedai tu hai, dia boleh masuk syurga semula. Siapa tipu dengan deki dia saat ni tu boleh ada tu baik luar. Tu besar tak besar. Apalagi anak ada sendiri kobe dengan habis. Tu mulai orang yang kena bunuh di kobe, habis kena bunuh tu daripada kobe.
Padahal dua tu dua beradik ya, sama tubik di punggung hawa belakangnya. Bukan atau orang luar asing dak. Kih kanonyo kobe tak tak apa hati, mana tak puas hati tiga perkara. Yang diterima kan gerbei hok habis so, ya tak puas hati. Pas yang kedua tu habis tu banyak ah. Habis ni banyak orang dah sebut nama semua. Dua dan yang tiganya ya tak puas hati dengan buku tino. Ah ya nak hagu dengan dia. Padahal nak royak terjamin tu ada tu, ya kena apa nama gile lah. Ha hak dia beranak segu-segu, hak tamu kena nikah dengan tiga. Hak tiga tu kena nikah dengan tamu. Padahal dak, ya tak se ya nak hatubik kali dengan dia. Kan hatubik kali dengan dia ni jangok. Ah maka ya tak puas hati juga tiga perkara tu. Sapa akhirnya dia bunuh Habib dia. Jong lagi sanggup bunuh tubik sejalan daripada punggung hawa belaka-laka. Ni besarnya buku deki siapa bunuh. Ha lol ni pun belanah lagu tu tu deh. Ha tenda royak ya asal mari dak nung lagi. Pas tiba tu ya nak royak bila deki tu dah besar sangat, kena adalah ubat jalan nak ukar dia. Sebab Nabi pun ada sebut likul lidaun dawain. Dah tiap perkara tu, tiap-tiap penyakit tu ada ubat belaka. Kita tak sadar bahawa penyakit besar tahu mana pun Tuhan tak hantar penyakit, malaikat yang hantar ubat. Malaikat dua perkara ubat yang tak hantar, penyakit tua. Hormon yang puluh jadi 40 tak ada yang dia tu. Haa, kalau tu tak ada jalan cari ubat tak temu tak dunia tu. Hormon 80 turun 60 tak ada jalan. Tapi kalau penyakit lelah apa, carilah lelah tu. Takut tembak lelah dah cari ubat. Ada apa? Haa, penyakit kepini pala tak ada apa. Huacai tak ada apa. Nyakit tai pun tak ada apa. Tak usah wasir, tak usah putus asa. Pasal lagi, kalau dia tak hantar nyakit mati. Ada siapa-siapa, siapa sakat dia cikgu. Ada kena jalan dah lah. Walan yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Aku tak terakhir dah. Bila siapa ajar, pap, pukul puluh, pak. Pukul belah, pak. Hal tu tak ada ubat ke. Nak minta lewat sikit, weh, tidak nak sedekah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Tuhan menjangin mati aku sebentar, weh. Aku nak boleh sedekah. Ah, tak saya mati tu kih gapo apa asadak aku nak sedekah dah. Lah ni tak ada berasa nak sedekah, balasah buruk gorak pun tak nak lebui lagi. Wi juga 20 kau. Boleh paku pak utung tu. Seming tak nak boleh pada dah ke. Ha, tak ada nak harta belana. Nak wi sibuk kok tergetar gegar. Wi 20 kau, 20 kau boleh paku ni butung tak apa dah pada tak wi langsung. Tapi bokak nak mati tu gak ha mitaklah wi. Mitaklah Tuhan jangan mati aku boleh 10 minit. Nak minta apa-apa tak saya mati lagi tu. Nak pak asadak, nak sedekah. Haa, baru asadak nak situ. Lepas tu yang atas klik apa orang. Ada dah, behin tak ada dah. Haa, lepas tu wa'akun minasolihim. Nak jadi orang berjuruh dah. Nak mengaji, nak pakai tuking dah. Kalau orang tinu. Tak saya dah, pakai ketak tak saya. Pakai terik tak saya, pakai sikap. Haa, telur ni tu kalau. Tekan nak royak. Neraka lagi, api lagi, seksual lagi. Dia pakai terik situ. Letak situ. Tapi siapa nanti sutai dekat nak mati, minta boleh 5 minit, aku nak berjuruh dah. Nak pakai tuking dah. Nak pakai lega dah. Nak pakai tak seterik ketak dah. Tapi Tuhan kata, walayu akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Aku tak terakhir dah bila siapa ajar. Pap-pap selalu dah. Haa, ni tempat aku takut dah. Haa, baiklah gitu kita tengok. Haa, kemudian lalu tu kita main tak lah kita. Ia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati. Haa, dan nyakit hati ni hak basah tak nampak tengok lah. Haa, dan pesak dia kemau sakit tak temung ni. Kalau wajah temung, nyakit tai temung, cimani temung. Tapi hak ni tak temung, dia kena mari cik tempat belajar. Haa, tempat mengaji dah. Kalau nak banding, dia kata seperti deki. Haa, deki perkataan ni lah. Nah, apa nama, taman ni zamali ni matil gaib. Cita dalam hati nak wihilai nikmat yang ada pada saudara. Tak ada kira lah. Nikmat laku berjual ko, nikmat padia molek ko, nikmat tu hewi anak dia boleh bancu ko, dia jadi pengkat nayuk ko, kita nak wihilai tu. Itu dia panggil deki tu. Haa dek. Payah tu kan? Tiada ada ubatnya. Ubat dia tak ada-ada. Payah lah ubat tu. Malaika kalau nak ada ubat ko, dengan dicapur ilmu dengan amal. Haa, giramung dua ni. Nah, nak pergi capur ilmu dengan amal. Sabit tu kalau kita tu kacau mengaji setara mana pun dia tak amal, tak jadi juga. Pas kita beramal setara mana pun dia tak mengaji, dia tak jadi juga. Ha, sabit dua ni, kena pergi capur dua tu. Capur ilmu dengan amal. Lalu tu awak banding lagi mana? Seperti makjur. Ha, makjung tu apa makjung? Makjung tu ramu weh. Ha, tengok orang dua ubat tu ni makjung ni. Ya ada ramu weh banyak perkara.
ni saya madu lada letu dan lagi gotu gepoh tu gepoh ni buat toko boleh sakliking amake ubak apa weh ubak lelah beli 300 butir ah tu majung ubak lelah majung sakit urat sebab majung nama dia ramu weh kalau dia kita nak wihilam nyakit penyakit deki ni ya ada juga orang panggil kena ramu ramu dua kara ya ah ilmu dengan amal. Ha, bila ramung dua tu insyaAllah kita boleh amal molek, kita boleh tolak nyakit yang ada dalam hati hak tu hidup marah. Ha, dah itu dia panggil. Ha, baik. Kamu dia ramung dia je lagu mana? Dia nak kata, dia nak tafsir. Maka ada pun ilmu. Maka bahawa so, maka bahawa mengetahui mana kita yakin. Ha, mengetahui ya sore akan bahawa so, dekinya itu meribdara akan dirinya sendiri. Ya tamu kita kena mari yakin kita mari cerak. Hak kita duk deki cita nak wihilan nikmat yang ada pada saudara tu. Yakin wujud disapa orang panggil hakul yakin. Yakin yang ada banyak mertabah. Orang panggil ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Wi sapa sebenar-benar yakin tu. Nak wi agun nak wi cerak katanya kita duk deki demo ni. Alik demo ni tak ada dorak gapo. Tak ada dorak sikit habuk alik kita jadi mudorak. Ha ni telah ubah ha ni sebutin mula-mula dulu. Kalau masa kita tak boleh nak duduk tengok demo seni kita deki. Tak boleh tengok demo apa nama saing ramah kita deki. Tak boleh tengok demo kereta baru kita deki. Telah ha ni sebutin dulu mula-mula. Telah kena nak we berasa dalam diri kita deki itu memberi dorak mana memberi bahaya akan dirinya sendiri. Tiada memberi dorak ia deki itu akan mereka yang deki ia akan dia. Sebelah alik kita deki demo tak ada dorak apa. Kalau dia deki kebun dia molek tak ada patah dah sepatah bau. Tak ada demapuh. Apa bos kau dah deki nak kita bet tak ada arah. Hatur panggil ngenak pula. Tak ada apa-apa. Tengok demo tamling tinggi siapa jadi nayuk. Jadi leka. Sangat ramah. Kita deki nak wihleh. Dia tak ada jatuh apa dengan sebab deki tu. Ha, sambil kata belah halik ia tak ada mudarat apa. Halik kita ni mudarat. Ha, ada bahaya halik kita. Ha, dek. Bahaya lagu mana? Ha, nanti dia akan pilih. Lalu tu dia katanya. Ha, mereka kira. Bukan memberi manfaat ia. Ha, ia apa nama. Orang yang dideki tu. Akan dia akan mereka. Jadi sebelah halik kita deki. Kita ni tak ada labuh karah buk. Alik orang yang kita deki tu ya labo. Macam mana kata dia labo? Nabi royak siapa-siapa dia wak zoling kepada saudara. Wak wis saudara sakit hati orang panggil. Tak ada kata deki sebutin muka lain pun supa lah. Orang panggil bil manwi. Dah, orang panggil apa nama ni? Wala tu betilu akmalakum bil manni wal azah. Haa dah. Mana jangan dek batak akan ma'alai kamu tu dengan sebab muda bakit so. Pandangan sebab membuat we jadi orang sakit hati. Ha ni tu heroya. Jangan kamu batalkan amalan kamu tu dengan sebab membakik. We gapo-gapo demo kita bakik. Demo kerja hak kita tokek. Buat apa demo seni tak padu kita sikit kita bakik selalu dah. Mung tak pandai duk kerja hak aku. Kalau tak kerja hak aku ni aku tak batu memulak mung tak susah lagi tu. Tapi mung kerja aku mung tak ingat ni. Tak bakit dia. Tu dia panggil pala yang kita duk batu orang susah tu. Habis tau dah. Atau kita bakit cia nikah demo cikgu. Hawa demo nampak seni ke apa. Tak padu kita soal demo. Kita nak duk talih puang bakit selalu dah. Mung tak pandai tak ingat. Aku lah kira mung tu nak haik minyak kereta kau tu kau ni. Nak boleh seni mung minuh dengan mamak ni. Kama dia mung tu nak jadi seni antara selama ni. Siapa dia duk susah. Nak telah ni mung tak ingat aku. Batal selalu pala dah. Kira nikah orang ni pahala banyak. Tapi bila kita bakit, ia batal lah dah. Pasal lagi, wal azab buat we nyakit ti sedara. Pera kambing makan nak dia demo. Kena bayar belakang tu. Okay, pera kambing duk berok tasming demo. Pera haya duk berok lemah demo. Tu bawa menyakit sedara. Ha, pera kambing lagi makan anak bunga demo. Ha, benda lah tu mah kita tak karik tu. Sebab kita lepas benar-benar tak apalah kita ni. Orang hak kena berok, hak kena makan nak kayu tu. Ya sakit hati. Sakit hati dengan sebab kita pera menatai kita lepas we. Ha ni orang panggil honing bata juga amal lain. Ha pas deki pun lagu tu jugalah. Dah, deki saat ni tu juga kita duk deki demo. Maka pahala yang ada di kita ni
kita kena, ya apa nama ni, kena bayar. Esok-esok kita kena bayar. Pas lagi pula, pahala yang kita dah buat tu, ya utuh dengan deki. Tak ada boleh kau piya-piya, tapi duduk makan di deki. Supaya dimakri makan dah. Supaya kita kata, paham-paham, gapa makan di hulak. Kamar-kamar sedih luruh. Kamar-kamar sedih luruh. Kenapa? Kerana makri hulak tu dah ada dah. Deki pun lagu tu, amalek tambung, berak-berak-berak habis. Amalek kebajik, amalek kebajik kem tambung, berak-berak habis, makan deki. Lepas tu, so lagi, kita duduk deki demo, pahala yang kita dah buat berajikan sikit banyak, boleh kau kita, boleh kau orang yang kita deki tu. Ning sahabat kata, alik demo tak ada dorak sikit habuk. Alik kita ni, mudorak sah. Besar secara mana? Siapa kebaikan kita ni, duk bayar kepada demo. Boleh demo. Pakiranya tak ada kebajikan kita tak ada pula. Nah, kebajikan kita tak ada. Heret dosa demo mai kita pula dah. Ha, ni lah lah tu panggil-panggil ni lah hubat yang nak ukar jalan deki. Pakal luar sekitar duduk deki lagi ke? Ha, nama kata kita deki dah lah. Ni cara hubat dia panggil untuk nak lepas daripada nyakit sifat deki yang dalam hati tu. Ha, dah habis. Adapun bahawasanya deki itu memberi mendorak akan orang deki. Ha, dah. Geno boleh kata kita deki saat ni tu. Dan bahawasa deki wi mudarat wi bahaya kepada orang deki, orang yang deki itulah kan. Maka kerana membatal ia akan pahala kebajikan seperti hadis yang tersebut. Hadis yang tamu dok royak dah. Al hasadu yakul hasanati kama takul narul hatabah. Dah bermula hasad deki ni adalah makan amalan kebajikan. Bandingnya makannya seperti tengok kayu kena makan di api. Apa? Tak tambung habis. Tak tambung habis. Tu deki hok makan amalan. Hok pindah pahala gi kremo nu, hok nu suku dah. Ha, pendek kata gak dok pera dia gak teruk benar lah. So dah dosa besar, siapa baik ke kita pun tak ada. Dan pahala yang kita dah buat selama kening, ya habis benda tu makan ngad deki kita. Ha, dah makan ngad deki kita. Kalau kita banding mudah-mudah lagu ning lah. Demo tu lomotang kita. Lepas tu hasilnya tu boleh kita. Ha, pas tak suka kau mana. Demo buat benda padi kita. Pia sakak, demo letih saja ya. Habu wai pala, boleh kita. Pas tak suka ya no. Sabit tu orang ahli lah tasawuf. Bila orang royak dia beruk. Eh, behin. Hey, demo dia kata kemung saat ni tu. Demo dia cicau kemung saat ni tu. Ya Alhamdulillah. Sebab demo dia buat pala ke dia. Kita tak duk kau tu bakal selalu. Ha, pia dia kata. Itulah Cik Leh dia kata kamu, ha, tak apa temu nanti hari. Kita nak balas selalu. Kita tak kena benda. Dia tu dak bila orang sebut kata orang dah kata kamu. Orang dah tanya kamu, orang nyakit kamu. Alhamdulillah. Seolah supaya dia duduk matang keberitah dia, palak duit boleh dia. Ha, tu nak hidup situ. Kalau kita ingat saya dah apa? Dekilah dia nak deki pun. Seolah dia mau tolong buat palak kita dah. Ha, orang tak sahur yang lagu tu. Ha, sebab dia sapa makan, dia sapa. Kita tak sapa. Pak royak nak murid selalu dah. Ha, mula nak baloh lagi, baloh lagi murid. Ha, sama-sama dosa belakang lah. Ha, situ tak ada nak sobat. Ingatlah. Demo celo, demo deki, demo gapo lah lagi. Deh, asal Tuhan tu, kita ngaku Tuhan tu ada. Yakin kata benda ni. Deh, tak sia-sia akan boleh baloh kita semula pula. Ha, deh. Sabit orang alita sawah tengah pada setengah. Dia kata kalau aku nak ngupak demo. Kalau aku nak deki demo, nak ngacung demo. Baik ku deki kau mek ku ya dah. Sebab mek ku duk pera ku jok kecil. Ada pasal pahala nak wih demo kan deki kau mek ku. Pahala wih kau mek ku. Pahala ku ngacung wih kau mek ku. Pahala duk ngupak wih kau mek ku. Munasabah ni dia belok aku. Tak ada pasal duk ngupak kau orang lain. Ha, sebab dia sayangkan pahala dia. Tapi moga pahala tak nampak tengok gitulah. Cuba benda yang nampak tengok. Kau gaji tu Selawak, gaji tu Imi, gaji tu Nebeh. Ada boleh 10 ribu. Bunyi khabar nak potong bila 2,000 regek dah belarak. Ha, sebab dia nampak tengok. Nak potong bila gaji tu email 3,000 we tinggal 2 kali regek selalu dah. Ha, sebab apa dia besar boleh. Tapi potong pahala yang tak nampak. Duk deki demo pahala tu habis. Duk deki demo pahala habis. Tak ada pahala heret dosa demo mari kita pula dah. Allah tu nak royak dah. Itu benda yang kita kena yakin we nampak. Dan capur imun ngamah, insyaAllah benda ni kata gue tu baiklah. Ha, ia tu baik dengan otomatik tu hubat dia. Habis.
ha tambah lagi mesebabkan oleh deki itu yang nak tambah wikon haid lagi. Dengan deki itu tambah gapo nama? Akan merka Allah Taala akan orang yang deki itu. Jadi orang duk deki ni pula tambah lagi Tuhan marah. Kalau kecek mugah kat Tuhan murih, Tuhan tak kena. Pak kita ni kalau Tuhan tak kena nak gitu pe siapa? Duk kapung kalau kita tu petok nebe tu petok ime. Pas bila tu ime tak kena, tu nebe tak kena, nak duk tak sedap dah. Tak boleh nak duk weh kapung nak pindah gi dah kan, tu ime pun tak kena. Tu nebe pun tak kena. Demo murih kita. Tu tu nebe tu ime kita susah nak duk dah. Apatah lagi bila kita ada sifat deki, tu hai marah. Menjadi satu sifat, ha, menjadi satu sabak, membawa kepada Tuhan marah kepada orang deki. Apa kita nak duduk sini lagu mana? Sebab dunia ni hak dia, akhirat pun hak dia. Langit hak dia, bumi pun hak dia. Kita ni tak ada sekarang habuk behin. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Barang yang ada pada kita ni hak Tuhan laku-laku. Kau kita berasa hak kita. Hak duk berasa hak kita tu baru kita jadi saya tu. Duk jadi kedekut duk gapo tu. Kalau kita berasa kata mata hak dia, telinga hak dia, lidah hak dia, kaki hak dia, perut hak dia, tentu kita guna tak telajak. Sebab yang pinjam sama taruh ya. Hak kita duk telajak tu berasa hak kita. Sabik duk kedekut duk kopi tu sapak orang mutut kerak katuk pintu acak doa. Oh. Padahal duit dah ada di rumah tu bukan hak kita apa. Katuk bapa budak mari nak minta kerak buat sejik. Ha dia temari minta dah, dulu minta dah. Ha tengok tu. Katuk pas kali tu tak ada nak lari. Jumpa dengan budak. Tanya-tanya pergi mari, buat budak sipen nak pergi wi lah 20 kau. Namuk sudah 20 dah. Dah. Panggil budak semula, minta nyucul 18 lagi. Ha apa boleh main tok su. Kedekut dia tu. Padahal bukan hak dia, dia tak nak karah habuk kali. Ha dah, tu baik. Sambil sini kata deki ni tambah hal lagi. Dah, mana masuk dalam Tuhan marko, Tuhan marah. Sebab apa? Kerana marko ia Allah Ta'ala ni. Ha, kerana marko orang yang deki akan qada Allah Ta'ala. Sambil orang deki ni orang tak puas hati dengan qada Tuhan. Tuhan tak si mamak penayuk. Dah, ha, radak tambun. Tuhan letak kepada tosu orang negon hak tagih. Bukan tu hak tak kanak kita duk ngaku dah waktu pagi. Fa innaka taqdi wala yuqda alaika. Maka sesungguhnya tu hak mung ni mulah yang menghukum yang menentu. Nak wito sunin negon hak tage. Teh habui kepada mamak ni pen rata menteri naib randak tanbun. Wi dia beli kereta baru, anak dia boleh bancu, dia ni orang baik. Teh dia molek, kelapa dia takau besar. Pas semua tu hak letak belaka. Kita sudah mengaku siap dah orang beriman dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba hawa kelapa molek dia, molek kedal aku. Cita nak wihilai. Seolah supaya kita tak puas hati kodoh Tuhan. Ha, situ Pak Tuhan murid besar sekali tu. Ha, dah. Dia kaya, dia sesak, dia seni, dia mewah. Semua benda ni kita akidah ahli sunnah. Tuhan lah jeng kodoh dia kalau lagi. Nak jadi lagu mana? Pas dia kedal dia laku. Nah, kamar dia kita gedeki tok sewi laku. Seolah supaya kita tak puas hati dengan Tuhan tok dia. Namo kata kita gi murih ke qada Allah Taala. Ah tu be situ natijah yo ni ubat ni. Ubat belaka ni. Pelalah nampak demo seni demo gapo apa kalau kita deki seolah supaya kita tak puas hati dengan qada Tuhan. Pas kita ngaku dah dalam kod email tu. Fa innaka taqdi wala yuqda alaika. Maka sesungguhnya Tuhan munglah yang hukum, yang qada nak jadi lagu mana lagu munglah kau. Wala yuqda alaika, dan tak ada ada orang lain yang menentu di atasmu, tak ada dah. Dan mung royak kata lagu ni, mung kanak lagu ni, jadi lagu ni lah. Orang lain nak mengatasi mu tak ada dah. Kemah dah kita situ tu. Tapi mari pak demo seni, mari perah selalu dah. Salah sebut nama tak sedap dengar. Dek mak semua kita nama Allah tak sebut. Yang mari dah tu tengok kau dengan habis tu. Aku tak puas hati, aku nak bunuh mu. Nak bunuh bapa? Karena mu nama orang sebut semua. Aku orang tak sebut. Ha, tengok yang mari dah. Deki dah situ nak bunuh dah. Pas yang kedua aku nak bunuh mu hei kau. Hei habis. Nak bunuh buku ke apa? Gerbang mu tu wak kena. Gerbang mu Allah Ta'ala terima. Aku dah. Weh, nak buat lah mana hak ni. Moga aku gerbai kena dengan ikhlas. Membuat tak ada ikhlas. Entah cara aku nak bunuh. Ha, tengok.
pasal lagi tak puas tino jangan. Hak dia huduh, hak habis jangan. Aku nak bunuh. Bunuh apa? Sebab tino mu jangan aku huduh. Weh, ni unik-unik tu. Heh. Jawab dia habis kata, bukan unik kita dunia. Dah tu hewak lagu ni. Kita nak buat lagu mana unik dia. Ha, tak cara aku nak bunuh. Tu dengan deki tu. Ha, orang panggil tak puas hati dengan qada tu. Heh. Ha, sabit tu Nabi jawab pak kara tu. Gapo pak kara? Ya tamonyo Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Tuhai aku minta sepak jauhlah daripada tupu we balo. Balo kena somo behin. Tose juga kita orang hamba tak pandai nak sobar. Sakit demi hilang duit piti bakar gatu bare tu curi demo, kita tak ada buat ni kena pitenuh. Somo tu ke apa nama ni? Balo ya kena tak kita minta sepak jauhlah. So, yang keduanya, Allahumma ini a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa, dapat kecelakaan. Eh, celaka ni orang merka tu helah, ha ni dah ni. Ha tak apa kita duk deki demo, dan deki demo membawa pada Tuhan marah. Hari ni Tuhan marah, karena kita marah hak qada dia. Membawa kepada Tuhan tu dah dapat kecelakaan eh, kita karena kita ada sifat deki. Asal itu kita kini minta jauh wa daraki syaqa, mana dapat kecelakaan. Eh. Celaka ni masuk dalam Tuhan marah. Tuhan murih. Orang ghadab hak Tuhan merka orang panggil. Ada itu sampai Nabi buat tu. Pasal lagi bahin. Ya pak. Wid dah doa ni pun. Tapi tak ingat tulis mula boleh tak su. Banyak doa dah. Banyak pun tak ada pun doa. Ni satu ibadat dah. Hasil lagi. Wasu umil qadak jegu. Minta Tuhan jauh pulak sepak daripada karo. Dah. Kejahat te qadak tu imi. Allah. Hak ni comel lah. Tuhan tanda kita nak mati lah kapi. Tu kejahat te qadak. Tuhan tanda kita ni mati lah rasa besar tak ada timur tabak. Dan Tuhan tanda kita ni Tuhan tak timur amat ibadat. Dan Tuhan tanda kita tak ampun dosa. Allah besar sekali ya tanda kita mati lah jahat, mati lah kapi. Kamu dia kita minta Tuhan jauh lah daripada kejahat te qadak ni musepak jauh Tuhan. Kau tak si. Atu wasu umil qadak. Pasal lagi wasyamah tatil adab. Pandangnya seteru bila kita kena balo demo suko. Kereta kita baru pah glesih ngati Allah. Tes seto baru beli yo. Oh demo suko tengok. Mungkin demo dekat kidah. Ha demo dekat kidah menyemak anak kita semak. Jatuh oboto suko demo. Ha bunyi khabar kata rumah bakar di api suko demo. Ha tu dia panggil. Pandangnya seteru suko bila kita kena balo. Hak tu kena minta jauh juga ni. Sakit hati juga behin kita susah dah. Hilang duit pitih dah. Kerak teh demo dah. Demo tepuk tangis suka pula dah. Bah tak hakik kena. Haa sungguh pun waktu hetok pun ada demo duk nganyin kecai mudah-mudah. Habis ni Nabi pun sepak jauh. Tak sewi ada juga ni. Pak karo ti ingat malak retina dah. Dia wasa widah weh. Kena weh. Allahumma ini a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'umil qada wa syamatatil a'da. Pak kelimah ni doa Nabi ni. Haa doa mohon Nabi supaya doa kita belum salah. Pak juga tu. Haa pak juga dah. Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam. Minta sepak jauh pada neraka jahannam. Yang keduanya dah. Wa min azabil qabri. Minta sepak jauh pada azab kubur. Ya tiga wa min syafa nama wa min fitnati mahya wal mamat. Minta sepak jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Ini pak juga. Tapi pak ni baca dalam semayeh. Baca luar pun boleh. Lepas innaka hamidum majid wisalah lah. Tok su tak ingat dia ni dah. Dok lagi surat taib dah. Lodoh surat tu nak baca piano tak tahu. Hak ni kena ingat. Kalau tak ingat dia kat buku surat lah semaya. Haa hak ni pak juga. Hak ni pun pak juga ni. Haa sama-sama pak dia. Hmm tak ingat lagi. Nak ingat bila tak tahu. Hmm kakak nak kaya. Ingat lagi kaya. Baca lah. Hak ni hadis sahih ni. Ingat dah? Ingat lah Pak Ramah ni. Ingat eh? Haa baiklah alhamdulillah kaya. Buat amal lalu dah. Oh dia tu kena terima pak ni kok. Faruk tak ada pola sangwi ha. Lepas pada neraka, lepas seksa kubur, lepas pada pitenoh hidup, pitenoh mati. Ada apa-apa lepas pada kejahatan dajjal. Tak ada apa-apa lah. Nah, meliputi dalam kecek muda serga lah. Ha, sampai dengan wak-wak-wak semua insyaAllah lah. Dia akan terima lah. Hasil ni lah.
Jadi deki ni satu sahabat merka orang deki tu kan merka dengan qada Tuhan. Tak puas hati dengan Tuhan letak. Itu bit situ natijah dia. Sabik jangan deki demo. Ha tu hubat dia tu. Ha lagi pula. Tambah lagi pula. Ha dah. Dan kiki yo yo seorang deki tu akan nikmat Allah Taala. Ha tu. Dia akan nikmat Allah Taala yang meluahkan ia ya Allah akan dia akan nikmat. Jadi ya sebenarnya orang deki ni orang panggil dia kedekuk juga. Ha ya kukik yang mana ya ya deki tambah lagi pula dia ni jadi kupik. Padahal nikmat Tuhan ni Tuhan suruh melega. Tuhan suruh meluah, tak ada suruh saya dah. Dia ni ada-ada hak ya saya dah ya nak bui. Orang bui tu ya galak gati pula dah. Orang mai minta dia nak buta aku tahu tak harap mu sesak nak bayar talik. Misalnya. Pakai madie orang ni gi buta kalau dia ni pula. Dia gi besar tak sawilah. Ya sesak tu mata kau lihat orang ya. Pana batu ke susah pi mana? Hak dia ya tahu dah. Kawan-kawan ni sesak nak gi buta kawan ni. Ya gi galak tak sewiwi pula dah. Ai hak ni berat orang panggil kedekuk dua kali kedekuk ni. Jahil murakat lagu ni. Kupik murakat orang panggil. Kupik bersusung. Benar harta kekayaan rezeki ni tu yang suruh jadi luah, jadi lego, jadi pakak yang hidup kedekuk itu. Ha, kalau dia telanjak hawa dia ada sifat deki ni, hak dia ya tak wih dah. Dia lari orang tak wih pula kepada hak ni. Ha, hak ni lah orang panggil apa nama ni, masuk dalam selega kata hak ku tak terima. Ada pak pelodoh. Pak pelodoh, pak. Kalau pak ni banyak lah ugamu. Terlebih lembol lah. Pak tak hari tak habis. Pak ni gapo nama cikgu? Yatamo selega kata innal jannata takallamat ana haramun arba'ata nafarin. Jadi pak karo ni selega kata ku tak sahi masuk dalam aku ni. Innal jannata susungguhnya selega ni. Dah ana haro takallamat berkatalah ia selega ana haramun. Aku haram ni arba'ah arba'arat arba'arat arba'ah arba'atun nafarah. Mana pak karo ni serga kata kalau orang ada sifat pak karo ni aku tak sih masuk dalam aku. Mana pak karo? Yatamo beno kullu bakhilin tiak orang kedekuk. Dekuklah harta kekayaan belana siapa jakak tak keluar. Orang nak minta butir hak dia ya kedekuk. Kalau butir pula dah kena cadar pula dah. Allah butir 5000 pun kena cadar cicing tak ada mutu. Kawan susah dah. Pah kabar so lagi pula ya tak wiso dah si pesakak orang nak gi butel ya lare pula dah orang tu kopi dia tu orang ni selega mai tabrak tak terima lagu ni ingat molek deh ha tak terima. Yang keduanya pula orang panggil wa murain wa amang menunjuk segi mari ngaji wa make comel dah sedekah gerbai gapo poso asura tapi dalam perut kosak nak widemo puji ingat molek. Kosak dalam perut nak widemo kata kita rajin buat amal ibadat. Diri amal ibadat puasa sembahyang zakat dekah wak makan tu comel dah. Neh, kalau dia dalam perut gi jado benda lain kosak nak widemo puji. Ha ni menano kata orang ni selega tak terima juga dalam dia. Ya tiga gapo namo? Yang tiganya dikatakan wanamamin. Orang belagu orang. Ha belagu belagu royak kole ni lagu ni royak le ni lagu ni. Tujuan yang kitanya nak balah umat dengan Allah ni. Gi goyak le umat kata Allah kata mungkin gini. Gi goyak kata Allah umat kata gini-gini. Tujuannya kita nak balah dua ni. Namun namimah, hak ni serega mai toprap tak terima juga. Tiga dah. Yang keempatnya wahusudin hasad deki. Hak kita duk cara ni. Orang ada hasad deki ni, nah, orang ada hasad deki ni mana nak ya tu? Tak terima juga dalam serga. Hati ingatlah. Pada kita tahu dosa ni. Taman ni zaman ini matil goy. Cita nak wihilai nikmat yang ada pada saudara. Ha, nikmat tu hak basok ugamu lah. Ada pun nikmat hak tak molek. Tak apa pada. Nak kira pulak dia ni nego no tak molek. Ha, tu. Hak ni tak apa dekir tu. Ha, dia dah hasil kaya dengan tak molek. Duk nego dia. Nga duit-duit hara. Hak ni tak apa kita dekir sebab bukan nikmat ugamu tu. Tak apa tu. Haa, mudah deki aku kaya. Ikut kukir jaga apa-apa. Hak ni tak apa, hak ni. Deki cerita dalam perut. Kerana kaya dia dengan duit tak boleh. Orang panggil, Zaman lini matil roi ni. Cerita taman ni Zaman lini matil roi. Cerita nak wihilai ni mak hak ugamu. Kalau benda tu bukan hak ugamu, tak ada apa.
Tak masuk dalam harga pedak tu. Tu ingat sabit tu dalam agama duk jaga dulu dah. Bila kerja buat benda tak molek, siapa orang deki tak bila berdosa. Apa tu? Benda tu Tuhan kecil sangat. Sabit itulah kita kerja belana benda lain. Duk kacai pilih apa benda lagu ni mu. Siapa orang masyarakat pun tak kena, Tuhan pun murid. Orang deki pun tak ambil salah lagi. Tu di antaranya dek. Tu baiklah. Lepas pada tu dia kata lagu mana? Melepas tu pak karo tu dah ingat molek. Hasad deki, belaga orang, buat amalan dengan menunjuk orang kedekup. Pak ni serga kata, innal jannata takallamat ana haramun. Aku tak masuk dalam aku pak karo ni. Baik. Lalu tu mana orang tak mahu lagi, mananya Allah Ta'ala hubat dia lagi tu, dan dikikik dia dengan nikmat Allah Ta'ala yang meluahkan ia, ia nikmat akan dia akan Allah. Menikmat ia, meluahkan ia Allah akan dia akan nikmat. Gapa nama? Daripada bendaharaannya, bendahara Allah atas hambanya. Jadi nak rakyat kata, hodok di Tuhan ni bendahara. Bendahara mana rezeki yang duk Tuhan ni tamu-tamu. Hak Tuhan wik kita sikit sangat, jangan dia sepik sangat. Jangan dia sepik. Orang sepik, orang kedekut, dia orang ada yang dekil lalu dah. Buat pada kedekut dia. Sabit tu hai sini, sabit ulama sebut sini, jangan dia sepik sangat. Jadi kedekut sangat. Wi luah sebab bendera Tuhan ni sangat luah lagi. Walillahi khazainil ard. Walillahi khazainas samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah gedung rezeki penuh langit penuh bumi. Duk sisi Allah Ta'ala. Kita duk saya gapo namu. Ya asal ayat ni turun ni fak menafik ni. Fak menafik bila fak Nabi tinggal kota Mekah Muhajirin, dia mari kepada di Madinah. Bila dia duk di Madinah, dah kamar dia fak munafik duk bisik. Kita tak usah duk batu. Kita tak usah duk belanja fak Muhammad. Dia putus makan-makan ni kak, dia klik duk dia lah. Ya fak nafik ya tak kena fak Nabi Muhammad di Madinah. Ya duk bantu pula dah halau fak Yahudi tu, fak musyrikin di kota Mekah. Ramatullah tu Nabi mari Madinah pun tak nak seni lagi. Yahudi cara Yahudi duk murid kau Muhammad pakapi musyrikin beladah tu. Duk kaca turut tanya berita semua lapai tahu. Pas dalam ramah-ramah fak Madinah tu timbul nafik beladah tekah Mekah tak ada lagi. Kapi Islam, kapi Islam. Siapa pak di Madinah tu ada menapik pelada. Hab napik ni bahaya. Mari duk tupai sekali dengan Nabi. Tahu berita haraya ketua dia. Siapa pak sobat pergi dengar. Kita tak usah duk batu pak Muhammad ni. Bila ya habis barang kau tangan nak makan tak ada. Ya klik lagi dia lah. Lepas tu ada sobat pergi oyak Nabi. Nabi tak nak percaya mana. Kata pak kapi pakat duk kecek lagu tu tu. Pakat duk kecek lagu tu dah. Kama dia ya tala tumfiku ala man inda Rasulillah hatta tun hatta yang tafad hatta yang faddu. Hatta yang faddu. Nabi kata tak usah duk batu, tak usah duk belanja. Hak mari sekali dengan Nabi Muhammad. Lepas tu hingga dia kok yang tafadlu tu hingga dia klik cerai dengan Muhammad. Tapi royak berita ni kau Nabi tak nak itu mana. Rusing sobat hak royak. Bodoh tak lama itulah Tuhan pun royak lah kepada Nabi Muhammad. Royak kena walillahi khazainul inus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah gedung rezeki pun langit dan bumi. Suh royak kepada fak kape munafik hodok celo fak Muhajirin. Rezeki bukan duk tangan mu hak Tuhan banyak lagi tu. Penuh langit bumi hak rezeki Tuhan. Mu sikit sangat ya. Nabi bila dengar lagu ni baru cayo hak sobat ya royak tadi kata hodok sekali dengan kita tu duduk mata golok dua ya. Duk cicah hari-hari siapa tak bantu rezeki. Dan kita tak bantu rezeki ya klik gilalah. Baru Nabi yakin bahawa Tuhan tu ayat ni. Ada ayat walillahi khazainus samawati wal ard. Atau pak kamar dia bos apa situ Nabi pun pergi kotimbo pop nafik lagi dah. Baik. So situ. Dan lagi pula kata dia ini mendorak atau merko dengan qada Tuhan ni. Ini mendorak pada agama ni, bukan halu-halu ni. Bukan untuk diri dak. Bila kita tengok demo seni gapo kita tak puas hati nak wihleh. Arti supaya kita juga gedeki tak puas hati dengan Tuhan qada tadi. Hak ni hak agama ni.
Ah, depan ada kini pula membawa pada Tuhan marah. Hak agama juga. Besar tak besar. Nah, itu dia panggil hak agama. Hak kita deki menjadikan kita tak fahati dengan qada Tuhan. Itu hak agama. Dan dengan deki ni menjadi sebabkan Tuhan ni marah. Hak agama juga. Ah, hak agama juga. Payo ya pula. Ada pemendorak dengan deki itu pada dunia. Ah, ni pada dunia pada diri kita lah. Hak darak untuk dengan deki telaga mana pula? Maka bahawasanya orang yang deki itu senantiasa ia orang yang deki di dalam duka cita. Sungguh kita cita nak wihlai ni mak demo tu hak tambah. Kita kau sakit hati. Ha, dia jadi bahasa tu. Deki demo mula deki demo jadi tu selawat ya orang pakat tok. Anak kita molek kata anak demo molek. Tapi tok anak demo. Ha, kita mari deki. Duk tak lama anak demo hak tok jadi tok selawat. Demo akak kita nak belak kita kau tambah rekilah dah. Hak tu duduk tidur tak jenera, tak jenera tu. Apa kedai demo laku, kita nak wihlia tak laku. Apa kau tambah laku? Bunyi kata, bunyi khabar tu oleh 40 ribu sehari. Kau duduk deki ni 30 ya, naik 10 dah. Kau sakit hati. Haa, ni orang panggil tak jenera tidur semua lagi ni. Duduk gelisah paling aneh, kaleng kiri. Duduk deki ni buat lagu mana nak wihlia. Pampu sekadar duduk cerita saja, tak ada duduk hilia. Haa, ni orang panggil hak mendorak diri tu lagu tu weh. Membawa kepada keluh kesah duka cita yang berpanjangi. Ha dah habis situ. Sebab apa? Karena bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Tu ada bagi semua. Kekayaan dia, kesenangan dia, pak kita kau deki. Tu hak tambah. Ani membawa kepada darak diri lagu ni. Duk siapa tak jenua tidur hari-hari kau duk meten nak wihlai benda demo ni. Ha, tak mendorak kau mana? Ha dah tu gapai kubat deki kita ngaji pagi ni dah. Ha boleh kenalah sekadar tu. Karena deki ni sifat maksiat yang batinah. Dia bahasa duk dalam hati. Ya semua yang ada apa dah? Puluh karo semua dah. Ha puluh karo. Hak sifat mazmumah jadi celok oleh syarak. Kecek banyak. Makan banyak. Dah marah pongoh deki kasih ke dunia. Dah kasih kepada pangkat kemegahan, ujub, riya, takabu. Puluh kara ni sifat yang bawa pergi pada neraka ni. Ha, besar tak besar dia. Sabit orang panggil nyakit besar ni. Nyakit besar sungguh lah. Besar sampai janji neraka ni. Ha, ada pun nyakit tai, nyakit huacai, nyakit darah tinggi, nyakit lelah, dan nyakit kau ni. Tak ada janji neraka. Hak ni yang janji neraka. Takabu ke apa ni. Sabit kata besar kalau kita duduk pakar dia kot. Haa, siapa janji neraka. Seperti deki orang panggil belagak orang apa tu. Nyakit belakang tu. Besar dia sodoh. Janji siapa neraka pula dah. Haa, tu di antara dah. Haa, habis itu kita tengok sebuah lain pula. Dan ada pun bahawa sedeki itu memberi manfaat, ia akan serunya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Duk ngaji kitab yang kedua hadis muhimah ni sakut dengan adat lazim bagi kita orang Tino deh. Ha, lazim makna mestilah kita kena duk dengan lagu tu semua. Deh, baru ni kita dengar dah 3-4 kara dah. Apabila diizin oleh suami tu baik pada luar rumah, segia lazim bagi isteri kena cari pakaian yang hok buruk-buruk sikit. Ha, so tu tak belaga dengan aku belaka tu. Deh ke, pas lazim pula tahu orang Tino tu kena semaya dalam rumah. Sejik pun molek dah tapi molek dalam rumah lagi. Dan lazim pula orang Tino tu pula dah bila dia sani tu gak apa nama ni lazimlah pula dia sani tu jangan banyak jalan gi rumah ku. Ah puas duk rumah pi tak leh mata gi rumah mesong gi rumah kiah. Dan gi rumah Fatimah tak lekat duk rumah. Mana lazim bagi orang Tino kena banyak widuk dalam rumah. Ah kalau duk tubik jalan gi situ jalan gi sini itu menanda kata orang Tino tak molek dah perangai tu. Hak perangai ia banyak widuk dari rumah. Haa dek. Haduk ngaji pun ni. Pas lagi pula ia kata dan apabila izin akan dia oleh suara. Oleh suara daripada sobat suami. Haa dek apabila minta izin. Haa izin tu masuk ke rumah.
padahal suaminya tiada ada di, maka jangan sekali-kali ia memberi izin akan dia. Jangan dia uis sekali-sekali. Walaupun tilik pada zuhin apa tak boleh. Saya tu laki main madah hulu. Pak kita tak panggil naik tamah dak. We duduk di gerai wafah jambu tu lah. Jangan dia akak, jangan dia nak izin naik sama sekali. Sebab apa? So dah ugama tak boleh. Yang keduanya, nak pera pula jaga takut tu laki cemuru. Ah, bila tu laki cemuru membawa kepada pecah belah dari rumah tangga. We duduk situ lah. Deh. Kalau tu laki kita sekali kata, oh, tak boleh tupai mu ni. Saya kumaritan ni duduk situ. Dak ni yang boleh tupai sungguhnya. Walau dia kata sekali, dia tak payah ya. Kalau dia payah sungguh, bini buat lagu tu, walau saya sobat sami minta izin sekali, dia tak pernah masuk, hal tu lah hal maliknya. Kalau tu laki murid sekali pun, tak kena oleh tu laki tu. Tu hak agama lagu tu. Dan lagi pula dia katanya, adak tah lazim orang tina lagi tu pula. Lagu mana? Mana nyonya, hanaklah menututi. Jangan-jangan menututi akan suami itu, suatu yang lebih daripada mendatangkan oleh suami itu. Jadi gapo saja hotok laki bui pandai mitok dah. Ya wis 100 kok sehari pandai dah. Ya beli pakaian kita taruh ni kita berasa pandai dah. Jangan duk mitok tambah lagi. Ngabe to se go 15 nak 200 be. Alih duk mitok dah. Tu ada lazim perangai orang tino lagu tu. Ya wis gapo beli lauk nasi ukur ni nak 200 kok tak ada kena mitok tambah dah. Kena-kena wis suku tak ada roh. Tu ada lazim tahu retina juga. Dan lagi segeria mendulu ia akan hak suami daripada hak isterinya. Bagai-bagai gapo yang kita nak makan ke dapur lagi tu laki tak jepuk, jangan dia jepuk. Ni kena-kena agak tinggal kepala tu laki. Ikan tak ada lah, isi tadi bini habis lah. Tu laki lewat sikit tu gomor dah, gomor dah. Tu laki tu mana, minah, lauk tak ada. Tu kepala tu. Loh, takut kepala pada muklik sayur. Tu nak royak, jangan duk gaduh hak kita wi makan kita tok laki dulu. Tok laki dulu dah. Tok laki suruh gapo-gapo kerja kita lelek dah. Kita kena gi buat hak dia dulu. Tok laki atas minah gi ambil baju star baju sejuk. Minah nak kerak kuku. Kalau ben nak kerak kuku tak leh tinggal kat aku gi ambil baju dulu. Tu nak royak kata kena besar hak tok laki dulu dengan hak kita. Hingga kita duk baca Quran sekalipun. Baca Quran ni orang panggil palon dah. Tapi kalau tok laki tu mana piyah tak tengok Mangan tak basuh kan duduk mana kena pergi cari piyah wi tok laki dulu. Tu ke bala dia baca Quran dah sekali pun kena besar hak ni lagi. Tu dia panggil orang tino lazim. Dah kena buat hak orang panggil hak tok laki dulu pada hak diri orang panggil. Malaikat dengan buku semaya tak ada roh lah. Semaya masa ada 5 minit dah. Tok laki sogi buat kafe. Hak ni kena maya dulu lah. Sebab ni hak tu Malaikat masa luah lagi. Masuk baru masuk Zuhur 3 minit baru. Tu laki kelik pak sudah makan nasi ke apa? Noh buat kafe sikit tak agak win nebah banyak hari ni. Noh tak ada lu nak semaya. Tak leh lah. Muka masuk banyak lagi tu. Tu kena pergi mendului hak tok laki dulu. Hak ni lah orang tina tak sengah ni saya dengar ni. Saya dengar pun ya kena dengar muka kita berlaki dah. Dia tak berlaki nak buat lagu mana. Sampai seorang tina tu kita tanya Nabi tu. Ya Rasulullah. Amba ni mak darah masuk mitok dah nak belakinya. Amba kena dah kabar tu. Tapi nak tahu dulu hak pikul kewajipan terhadap suami gapo hati. Kalau amba boleh pikul insya-Allah amba nak belaki. Kalau amba tak boleh pikul salah amba tak boleh belaki. Takutnya neraka di akhirat esok. Kemarin Nabi kata sekira kalau nanuh tubik naco tubik ko hidung munggi jilak dengan lidah. Tak aci sapu dengan ticu. Tak aci sapu dengan kain. Munggi jilak dengan lidah. Belum datang hak lagi. Tahu mana tak tahulah. Tak sapa hak lagi, tak sapa lagi kewajipan. Buat tarah tu dah mah. Dah buat tarah tu mah dah apa? Buat tarah tu dah pun tak sapa lagi hak. Hak tino ni pakai tak sing kata kena. Belalah aku tak belaki sapa mati dah. Sebab takut kepada deraka kepada tok laki. Tu nak royaknya habis. Dan lagi pula kata dia daripada hak kewarabaknya. Dan setengah pada adat yang lazim lagi pula atas isteri itu hendak menututi ia akan kusuka suami itu sekelia buat teh. Jadi bagi lazim tak kita orang tino ni pula cari jalan pisah itu laki mi kuam su somo. Tu nak royak. Kecek manis tikah laku buat teh molek, kecek abeh. Tu dia panggil tarik tok laki tu. Kelik gapo gi sambut molek kecek manis meletihnya abeh kerja hari ni dah.
Sedialah ben awak lagau no perak no bini pandami hati pekolijah ni. Ni dak tu laki buka pintu pak tu bunyi tu mari aku ke Medan nak pagi ni gapo ke badan mai kedai kopi lagu tu padai lah lagu ni morok. Aku nak duduk weh takkan tangguh tak ada ngatua pangap budak. Hanya gomo dah. Ni masuk dalam dan nyawa dulu. Ni tak ada nyawa tu bah bah dah bah 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 dah. Ha, ye kita kena baik. Mi api ku suka ai somo. Abe dan letih ke hari ni kerja soba abe deh. Abe nak minum ais jok ko ai panah abe. Ha, tu nak royak. Video ngan lagu tu somo, tu ge panggil tanduk ambil ku suka eh. Bagi tok laki tu payah belaka tu lah tu mo tu deh. Sabik hamba doyak atas cerita orang tino tu dia masuk. Duk kena seksa oleh kubur tu buku gapo tu. Sikit sangat je. Nak-nak hari, nak-nak malam behing dia duk sahabat saleh ngatuk bini, ngatuk laki hari-hari. Tok laki kelik mana pak ni sambut mik pitu. Dek kecek lemah-lemah abis hari ni gini-gini dek. Pas lagi pula abis nak makan apa gapo mik ibah-ngibah perah-perah. Kak nak tidur pelodohnya pergi sambut abis makan nasi gapo biar nak tidur. Sahabat saleh kucuk tangan minta maaf hujung kaki sapa hujung rambut. Takut hari ni ada salah dengan abis. Nah, kamar dia tidur lagu tu nak-nak malam ada dia. Jatuh pada malam tu, tu nak jadi cerita boleh kata masuk neraka tu. Masuk neraka dalam kubur lah, azab dalam kubur ni. Jadi malam tu, tok laki klik lewat sikit, bini nera dulu. Tak ada lagi sambut bini tok laki di pintu. Pas ketika nak tidur pun tak ada minta maaf dengan tok laki. Ada sore habuk wali tabir tu, beheng. Tengoklah tak percaya. Ada. Okey, ngepek dok Allah kali mu tokoh apa budak. Ha. Tak ada ngatu wo tengok kali masa puri. Dah mu tak masuk, masuk diri mu ada tangai. Aku payah hano. Tu tebai-tebainya. Ya tak ada minta maaf kau nak tidur, tak ada lagi sambung. Tak ada caralah pada malam tu. Tidur mati bagi esok. Tu cerita dia pada. Lepas tu nak jadi ceritanya bo lama tani dia banyak le kubur, bo molek ada seorang yang soleh. Yang ngiga kata bini hok nama misal kita takal nama nama Timoh lah kita tadi. Timoh ni dosa soleh kubur. Siapa dia pergi jumpa orang soleh dengan Timoh ni? Timoh kata hi orang yang soleh. Mu tolong gi royak kotok laki ku namanya Koseng katanya. Rumah dia depan Pauseto, jalan masuk Sohaluk tu. Dah pas mu gi royak dia lah kata aku ni teruk dok lah kubur. Kena seksa hari-hari. Muka nakir tak muka nakir. Hula tak hula. Bawa mi dia hepek. Ikut kat lah. Teruk benar keadaan aku. Kenapa aku derakor dia. Lagi dia tak maaf. Aku duduk lagu ni lah. Muju tu hewi mimpi korang ni. Dia pun tak payah. Bak dia jaga pak. Esok pergi cari selalu dah. Pergi cari dia betul tu rumah. Depan pun serta jalan soy masuk. Dia tanya pak. Tak nama demo nama apa nama ni dah. Ah, nama sing ke. Ha ya. Bini demo bawa mati 45 bulan dah. Ha ya, tu bini hak baru. Bini lain dah ya pun. Allah tak kosong lah. Ten dah romo-romo dah. Kau belum mati tu kau ya, ya kita ruo siapa mati, siapa mati sungguh mati bini mak ke saya lain dah. Gua hak nanti sama rondah dah. Ha tu baik. Kamari dia kata gini, bini demo ni besar-besar geno ya mati dah. Dah ambo tengok dalam ngiga. Tu hewi nampak dia duduk dalam seksa. Serta pula ia pesan kepada ambo suruh ayat kepada tok laki nama sing rumah kat Pauseto ni dah ni suruh maaf dia lah sebab dia duduk dalam seksa azab sangat le kubur. Ah kama dia lalu tu sing nak cari hak bini diraka tak ada nak maaf payah lah. Ah kita temu selalu dah pagi tadi dua kali balah dah dah ke pagi tadi dah ha tu bek kelambu tadi tendang kemari dah kena-kena juga nenek dah cari temu selalu dah ni nak cari tak temu. Oh, dia kata ada bermolek malek hak dia mati. Kebiasa bini dia hak nama Moh ni, tiap kali dia klik dia sambutlah dia di pintu sokmo. Wilah dia klik pian mana pun. Makan negapo dia tak makan lagi abai dia tak makan, jong dia lapar. Ah, kita salah lewat 10 minit. Berkata sanilah bos sunno, habis dah isi. Tok laki minta bos dirilah. Mana laut? Laut tadi ku habis dah. Tiga pala tu, ikut mu lalu terlalu pakai hak tu lah tu. Ku malah nak goreng dah. Anak lagi dengan malam sangat. Besok kalau dengan malam lagi nanti tengoklah. Nasi ku tak nanok dah. Ku pula dah. Allah, Allah ni. Pengai-pengai bunyi. Panggapuh-gapuh bunyi. Haa, dah ni dah, dah, dah. Paya tinggal itu oh, sekali tu. Malam tu, ya klik, ya tidur dah. Ya tak ada minta maaf ketika nak tidur. Tak ada lagi sambung. Tak ada cara pun nasi dia. Berkali aku ada berasa sikit pada malam tu. Sebab wak tak suka dengan malam biasa. Tutup laki kos yang katanya. Mengoyak dia lah. Semulanya kalau asal dia ni
ngiganya gitu ya. Kalau kira semulanya deh, ha, kalau mau ngiga meroyak kata ku maaf lah dia semula. Habis hujung rambut siapa hujung kaki tak terkak ngapa dah. Dengar tak kedai tu he, bomolek dia tu deh apa nama ngiga sungguh. Ngiga saat ni orang nama Timoh saat ni tu kok mari jumpa dengan dia, cuci dengan janguk dengan suka dengan duduk dengan gembira cukup dekat lah tanda kata orang seni. Haa, meroyak ada apa dah, ada apa dah. Oh, dia kata, abang mu maaf belakang dah. Lepas tu, dia pun tak ada apa lah. Tu terkat situ saja amalan banyak. Ro'e tak tinggal, sedekah tak tinggal, amalan waktu tu laki. Tapi terkat kalau dia nak belum mati, tu saja tak ada buat. Haa, ni sahabat kata, retin oleh kita ada tu laki buat lah. Wipu hati, mati serga. Pak karo ya. Semayang lima batu cukup. Puasa di bulan Ramadan cukup. Jaga parak, jangan bagi jatah lain masuk kosong. Wituk laki kita sungguh. Iko iyo yo nak malam popo. Nak kata agam nak. Aku demai ben ni. Pak hari demai panah ni. Lah lah kalau gamu aku tak agam. Hari dia ada apa yang malam. Habis pun kau cai. Sebab ya kau patanah dah. Ah, deh. Kalau rasa dia tak ada uzur apa yang nak wik dia lah. Mungkuh dia. Bagi tak ada sakit. Poh kau tu. Okay. Ah, sambil orang panggil benda arroi daibun. Kau tu tu. Hmm. Deh benda arroi. Tak apa yang tak arroi nak mati dah tu. Hmm, deh, hati baik nak royak kata. Kui puas hatilah. Pas ia tiga ia taat pada tok laki. Patuh pada tok laki. Ha tu nak royak. Sabik sore tu janji dengan tok laki. Lagi ku tak kelik mu jangan turun. Rumah luar lapis. Orang turun duk bawah ya. Tu tengok pangak orang tino maulid tu duk tunjuk dia jamin nabi ni. Jamin nabi. Pas ba maulid orang tua ya sakit tu la ilaha illallah tu tak leh. Ingatlah nak tengok orang duk sakit pas orang tua bukan sain. Berita siapa Nabi boleh kedok kalau dia turun. Nak tengok mayat, nak tengok orang tua dia. Nabi kata bagaimana mu janji dengan tok lakimu. Janji tak turun nanti dia klik tu. Tak usah turun lah. Ha, tengok besar tak besar. Apa kalau kena kita apa ke dia tengok pok. Nabi lari Nabi pergi orang ni orang molek. Ha, tengok tu. Bos apa sakat nak jadi ceritanya pula. Nya mati pula dah. Lah mati tu lah. Deritanya nak tengok ayah dia sekali sutai dah. Turun dari lubang tanah ni tak klik apa bila dah. Tapi tak boleh turun juga. Nak turun siapa berita Nabi lagu mana mu janji atuk lakimu. Janji tak saya turun lagi dia klik. Jangan duk turun. Patah juga dia hak sebab janji atuk laki. Bermolek kamu mayak ni hatta di kubur. Maka lalu tu berita meriak pada Nabi Muhammad. Wih royaklah kau orang tino ni malaikat royak. Gapo? Dosa pok dia tak ada sikit habuk dah. Dengan sebab bini to'ak pada atuk laki tadi. Tu nak royak apa. Pakal kita kacau lagi dua siapa agaknya. Tak agak dosa ayah bolok-bolok. Ni dengan sebab anak patuh pada tok laki tadi. Ampun dosa orang tua dia. Walau banyak mana pun. Cuci malaikat meroyak pada Nabi. Suruh royak kepada orang tina saat ni. Ni kelebihannya. Ha, kita tak ada sahabat basin. Hak tu lah dah jadi dah. Ha, dah jadi. Dah jadi apa nama. Dah jadi belawai dan gapa tu. Ha, gitulah di antaranya. Tu hak dia. Hmm dah. Dan setengah daripada adat yang lazim atas isteri lagi hendak menuntut iku suka esa dan jangan sekali-kali yo berbuat khianat akan suami akan hartanya harta suami harta kekayaan rumah dia pakaian gapo jangan duk ngenak dan lagi pula jangan duk ngaruk nah ha, buat khianat ke suami ha, mengumpat ke suami kata suami uduh-uduh dan harta suami gapo tu jangan kita duk karuk basuh molek temu duit di 20 kok pun jangan duk ambil. Nah, nampak molek. Ha ni orang kutip khairat assalamualaikum. Duit tak ada dah gimik hak tok laki wi dekat 100 ko. Tu haral kita. Allah boleh tok laki dia. Ha sebab harta tok laki kena wi dah izin dulu. Nak panah-panah tali. Nak gapo nak khairat orang nak minta barang gapo dia hak tok laki jangan duk gaduh wi. Kena izin tok laki. Nak hak kita tak ada arah. Ha dia hak kosi dengan tok laki pun supatulah. Kena wi royak tok laki dulu. Anu orang tino boleh patah semacam lagu ni insyaallah ia akan temu surga di akhirat esok. Ha dan kita ada hadis dok royak ni. Ha habis. Ha dan hendaklah pula isteri tu pula senantiasa suci badan dan kainnya. Hak ni orang panggil masuk di alat adat lazim juga. Kita orang tino duklah cuci semua. Ni kena-kena orang tino yang duk dengan tak makan orang panggil. Umur baru 40 supaya 60 dah. Rambut tu lah 4000. Ya sedeng hawa duduk rumah pak dia baik ku tak apa. Tak apa kena nak bini lain dah. Buat tak apa ku mana kau je puas tengok kaya seredem. Ada telur utuh pak lima ni butih di selang rambut tu. Pak lik mata pukul sebelah pukul satu tak boleh mandi gi mari dah kemai angguk.
tugas bahang kerak hidup-hidup. Loh, tu nak royak dia. Orang panggil tak nak cuci gapo dak. Kelip motong-motong lah perut anak-anak gilah. Mandi rumah lek siap, berbudak retik teh. Aduh, tak kisi malah. Aduh, tebes subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ah, baca tu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini boleh 100 kali sehari. Tanam molek dini. Orang baca ni 100 kali sehari. 3 kali dia boleh temi. Ya tamu. Lepas daripada haru-haru hati kita tak serabut dunia dan akhirat. Ah, lepas pada penyakit papa orang panggil. Ni boleh amal belakang ni. Mak dia tak ada payah lewat ni. Payah kedua. Tak kesik masuk dalam kubur. Tak kesik dalam kubur. Amalan ni lah menjadi jaga temen kita. Surah tabarakan lazi. Lepas seksa kubur. Hak ni jadi tak kesik kita. La ilaha illallah. Al-malikul haqqul mubin. Nak tambah soal lagi. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Haa. Tak kesik dalam kubur. Yang tiga Tuhan curi tengok serga nanah hari. Hal ni nak sekali benar ni. Tanda kata kita ni ahli serga dah. Ingat molek orang tino. Kita tak ada nak muka lain dah. Tuhan we belaka dah kita behi. Remuh tak ada tirih dah. Anak besar panjang boleh ada jadi kru yang depo dah. Duit ada dah masuk ke bulan-bulan ni. Kereta pun ada, mutu ada. Tak ada kereta pun mutu ada, coli dah. Seni banyak dah. So kita dah nak lagi serga so dah. Nak kacau lah orang ni so. Ni setengah daripada benda yang mudah weh. Buat amal tapi kelebihan banyak. Tak banyak kena hati tak payah. Hati tak apa-apa dunia dan akhirat. Dan lagi masuk le kubur jadi jadi satemen kita tak kesik. Ya tiga pulak tu recuh serga hari-hari. Ha dalam keadaan duk lagu tu. Patah mahu retino. Tak ada pergi ke mana dah. Eh, ambil wasa bah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. So dah. Patu ai bang sedak wak 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 wak. Pak abai klik buka pa. Ada mata dia jangan dengar boleh anak. Apa kena anak ramai mujur baru. Ha, orang panggil wak persiapan hati klik pak suka tengok. Ni kelepak kemai anggur. Rambut yang seredem. Dan bahan wak-wak. Kalipa ketuk, kalipa kerak. Haa. Pas dia mari pak rasa nak pergi selalu dah. Mikir mari selalu dah. Haa. Sampai dia kata sini. Sini antiasa lah bagi isteri tu. Duk dalam sentiasa. Duk dengan nyuci badai. Haa. Baiklah kain pakai ye kita dah. We pakai, we ada. Hak bukan molek pun. Orang panggil duk dalam tak busuk. Dah. Hak ni hamba dia kata. Seumur tidur dengan tuk lelaki. Tuk katek kucing ni. Apa risik bukan tak kucing dok kain bini 4 hari dah pakai. Ah tu nak royak patarot tu nah. Leh, ah terbaik. Lalu tu kata dia lagi, sebab gapo boleh kata ada lazim tahu retino suci badan dan kain ni? Kerana mensediakan ia akan diri bagi suami. Bila manakala dia nak oleh suami. Ha gitu. Nasaya hadilah. Ya dia tak payah kecek, tak berasa letaki. No. Ambo berasa nak gi dah esok ni Malaysia. Lepas tu kena Malaysia esok lagi tak apalah buat bela-bela no. Masuk dalam no. Wah, weh tidur. Paya siap belakang dah. Atau nanti khiram mandi dulu buat bedak lama lah. Kau tu laki berasa. Situ beno ya nak. Haa, ya nak situ. Kau ada beno mandi sebentar. Pak mandi berok pula dah. Pak taik pula lambat pula dah. Pak mandi pula dah debu gigi. Gapa pagi janggup pula masa tarang nak dalam tu. Kau pakai masuk sejak. Tu laki terbelah-belah lah. Kudu kek puluk dah. Haa, jadi mecoh lah pula. Sampai dia janggup gapa tu yang terang siap dah. Habis kata, kau usahwan no. Baik lah. Alah, tu nak royak, nak royak. Dan benda ni, benda buntian dia kena besar benda ni. Tengok Nabi-Nabi, dia pergi satu tempat, dia tengok orang salah terkelih orang tinu. Dia kelih masuk Muzainak kalau dah. Ha, tu nak royak. Apa nak pelepah? Nak pelepah, sambil buat sobat sekih. Nabi kata wafi dhudhin had ahadukun sadaqah. Kita serah tubuh kita pada bitul laki kepala dekoh. Eh sobat kata dekoh ke mana Rasulullah? Dekoh-dekoh ni bagai duit pitih. Dekat sayur putih, sayur gula yening. Ai tebu hok ni wak mari tu. Dekat wak lima tu suari. Hok kaya wak hari tekek tu sedekah. Dok hok ni pun sedekah juga. Sedekah ke mana Rasulullah? Tak kede kalau mu tak dekoh with dia. Ya masuk jamai cuai tu eh. Oh, dia baru nampak. Nak kata geno goning. Dekat wasa tak ada mulut ada telinga tak ada ni. Makan ono. Kita ada mulut, ada telinga, mata, ada tu pun tak reti lagi. Kalau ni ada mulut so, ya tak bila. Telinga tak ada ha. Pak kita reti ni wak lila wak gapo. Pak ya sabut perut, masuklah jamai cuai tu in. Tu dosa lah.
dosa tok laki, dosa bini. Ha, ni sahabat kata muserah dia kira pala dekah dah. Ha, ni baru nampak deh. Tengok molek orang tino. Deh, ha tu dia kata benda ni orang panggil besar. Apa Nabi lagu tu? Oh, ya kelik ya terkelih orang tino. Naik sawah. Lalu molek Mas Zainab dekat dah. Dia masuk Mas Zainab pelepas daripada tu. Sahabat Nabi kata, "Iza adukun imra'atan hasana." Apabila mu tengok seorang orang tino, lagi comel lawa. Lepas tu mari tarik nafsu. Lalu tu mul fatihah lahu. Mu kena klik gomoh ibu tapa mu rumah lah. Sebab apa? Nak pelepas. Kalau mu tak gomoh ni, mu dah nampak gambar-gambar ni. Ah, ni cara Nabi ajar. Bawa dia setubuh dengan isteri, tak ada raih lah jangok tadi ni. Hak poho dia nampak, celah dada dia nampak misalnya. Habis bawa dia apa? Ya tidur ke apa, tak ada apa-apa kan? Ni jalan ukah yang Nabi suruh. Nabi penuh kata riwayat, betul lah ialah terkelih, bukan kelih, terkelih orang tino. Naik sawah, masuk rumah Zainab. Ah, tu nak royak kata di antaranya deh. Sabik orang tino kena hebat ni orang panggil deh. Ah, di antaranya. Ah, lepas pada tu tu dikatanya. Dikanoki kata dianyo. Dan dikanoki mana dikanok oleh suaminya. Nasaya hadi ya isteri padanya pada suami. Tu laki nak mudah padah. Sebab dia siap belakon dah. Ah, deh. Dan jangan pula bakik atas suaminya sebab elok rupanya. Hak ni kena besar juga weh. Kena-kena bini janguk tu laki huduh ke Allah. Upai mulut dia balas betal lah lah. Ada arah lah temui hak tu hai. Aku ngamung tengok bukia sah janguk huduh ni. Menghuduh ya tak ada arah temui ya. Duk bakit ya janguk ya kaya. Ya ni senil ya makan gaji. Allah nyanyo sabit ugamu ya tak dulu dah. Cara kita nak nikah kahwin kena cari sekupu. Bukan pupu sekupu mana semih. Kalau sah motong sama motong. Kalau payabang lah keru-keru lah payabang. Lekan dadu pun kita kata fosah-sah tengok setara. Kemarin kita orang matang gimik payabang. Pada hidung macam kita kepek. Alolah sedap dia sungguhlah. Tapi walau bagaimana temui ada lagu tu dah. Kita orang tino jangan bakit lah. Sebab kita jangan. Haa jangan bakit. Jangan bakit dah. Dan lagi pulaknya atas sebab banyak harta. Bakitlah hawa harta ya tok laki duk motong haria, tok laki pula dan naik kereta dia, tok laki pula naik motor dia, tok laki mari jari 10 ya. Hak ni tok laki ngiga nak bin wei tak kliklah, klik 10 tulah. Ngiga tu murid dah. Padua nak dia nak sungguh tu. Klik klik klik. Jari 10 gi klik 10 tulah. Ah, moga dia buat kerja hak dia belaka. Molek dah kalau jaga fikir molek. Tok laki tu pergi kerja hak kita nafkah kita. Menjadi satu sahabat yang duk kerja kita tu pala dah tu. Tapi kita berbalah pak bakal bakit selalu dengan harta kita. Ya tu lah kita pihak kita. Ini banyak ni bakit lah. Sampai kita ngaji kita apa nama ni. Orang tino habis bakit dengan orang jatah ni. Ya janguk, ya kaya, ya terakum baik. Mati sesok, ya pala dia tu. Eh pala dia jadi pala babi tubuh ni. Oh tu ngakak pun babi dah. Ni apa ni? Orang tino wahib bakit kepada tu laki dia. Nah, habis bakit tu kisah ni kerana jangok. Kerana harta banyak. Kerana dia tamnen tinggi. Ada apa-apa. Tok laki matang, dia jadi kru. Tambah po'o pula dah. Tak ada apa-apa lah. Ah, ni payah lah nak betuk bini lagu. Dia berasa kata dia lebih. Ah, tapi kalau hak orang molek, belah po'o pun walaupun ni apa tok laki matang. Ingat tok laki lebih padaku. Cik mana kata lebih? Deraka tak boleh masuk serenggo. Apa dah? Kalau fikir situ, benar kita tamnen sul-sul penadak pen putai retino. Tok laki motau. Tapi serga dah terpakai tok laki tu. Haa, dia tok laki tak ada, tak boleh masuk. Kau tak percaya kena hitam ke tino. Hitam lagi, tak temu hitam. Temu dua hotel yang lah dah tu. Haa, tu hitam lagi. Kau tak percaya tu, orang panggil dalam ugamu duk goyak. Belum pada belaki, tak apa serga dah tak pakai ibu. Bapak kita jadi bini nemo, ia beralih hidup tak pakai tok laki sahaja. Pak diraka, tak boleh masuk serga. Haa, sampai tu. Bagi orang tino hak orang panggil hak ceridik walau ya tamne tinggi tak laki tak madap tak bakit sebab dia takut ni dak. Ha tapi kalau kita ngaji agama dia gomo sungguhlah bakit. Ha tu jalan adat talazim retino dah. Habis. Dan jangan pula menghinakan suami itu kerana pakai dan miskin, jangan sama sekali. Bila tu laki susah, tu laki pakai gapo, jangan dihinalah dia. Ha itu kena besar dia sebab tu laki. Pertama orang hina ke orang miskin, hina ke orang pakai ni masuk bukan sifat Nabi kok ni. Nabi ya kena saya. Hubul apa nama ni? Ha, Nabi kata lagu mana? Wayuhibbul fuqara awal masakin. Nabi kasih Nabi saya kepada orang susah. Wayajlisuna ma'hum. Nabi duduk sekali dengan orang susah.
Apa kita kalau kita hina, kita tak pakai, nampak kata kita tak tiru Nabi. Tambah tok laki sesak, tok laki pakai, jangan kita hina dia. Jangan tak buat pakai dia. Lalah mana pun, dia tu jadi raja kita dalam rumah tangga. Siapa tak boleh masuk selega, kalau kira kalau kira kita deraka pada dia. Sebab selega dua tapak kaki tok laki. Haa, dah habis. Dan jangan sekali-kali menyakiti suamimu dah. Pada mana ni? Pada hal sama ada buat teh dan lainnya. Itu semula pula lah. Tengok dia pukul sebelah dah. Wallahu a'lam. Nak baca doa lagi sikit dah. Kau janji dua doa tu nak ingat belakang tu. Tosu tak ingat lagi tengok sana. Dah ke? Oh, lupa pula doa tu. Nak ada buat belakang. Padahal lupa tak teh tu. Pada dia ambil lelah. Aku tengok acak-acak. Tak apalah deh. Baiklah, kau ingat-ingat. Dah tak ingat lagi, kau lacak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Siapa baca selawat ni, Allah hidup sekali, masuknya jauh pada api neraka dan mati dalam ime. Itu hadis Nabi sebut. Kata saya lagi tak ada arah lah weh. Tapi nak minggu janji kita tak lupa, kita nak baca semua. Nah, nak baca semua, takut ada lagi yang tak baca. Kalau baca pun dah belik, hari minggu depan tak belik pula. Dah belik tak kira-kira, jatuh huruf harah pun. Tama surat lupa bawa, dah taruh. Pas mula gai, Thailand pula dah. Pakali Thai dah tiga kau mak ni. Hanya benar, dah tak bukan kali ni, tak suruh lupa pula, dah boleh main. Dia lupa ke dah, tapi tak apa, dia ingat air tebu. Dia benda situ pula dah. Belah lah, ni lupa-lupa suruh, luar lima pun tak ada lagi. Ya kalau lupa ketah lima hari, tu lah. Ni lupa lako-lako, dah ke? Itu baik. Lama duanya, dia panggil saya istighfar dah, pun hulu istighfar. Tiga kali pas ngorek, mati tengah hari lagu ni, mu serga dah nanti dah. Baca lepas subuh tiga kali, mati tengah malam, serga duk nanti juga. Pas doa apa nama lagi dah. Napa dah bersunuh? Bersunuh tak ingat lagi deh. Baju tu kuning nak buat sinar molek dah baju tu. Tapi ingat ke doa no? Doa lagi deh. Surat duk mana? Ada boleh lagi? Ada lagi tak boleh pun deh. Duk mana? Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni apa lacak belaka dah. Insyaallah pakai buat amal semua. Baca dah wei tadi wei. Hanggup semata. Dah tanya Pak Ramah, hanya mak mah hanggup, pia tak hanggup. Dah tanya tu susah hanggup. Tapi masa dia kena tanya, hanggup tu molek dah. Nampak tak acak teruk benar. Yang tiganya doa terima kasih ime Islam tu hai kita. Tak ada dah. Nah mudah-mudah kita baca doa ni semua. Tuhan Pak Tuhan tahu kata kita ni orang pandai balas budi. Ya wik kita imejle, kita pandai balas budi, kita baca doa ni lah. Sekali sehari tanda terima kasih Tuhan wik kita. Baik. Alhamdulillah ala nikmatil islami wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Pada orang puji Nabi Muhammad, kita jadi umat Nabi Muhammad. Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bacalah sekali. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa tu doa yang keempat, ilahi latul firdau. Tiga kali, lima kali, enam kali, tujuh kali ke jemaah. Nasjaya kita mati dalam imej. Ulama sebut nama Abdul Wahab Asyarani. Asyarani. Dan baca kehidupan lima, tujuh, tuhai jaga imej kita mati tak cabut dah. Baik. Ilahi lasulil firdaw si ahla wala aku ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Thank you.
Apa tu doa yang keempat, yang kelima, doa raditu billah. Baca hari ni tiga kali pas ngorek, tiga kali pas subuh. Tak tinggal-tinggal tu imej wadu-wadu kita mati. Haa deh, tu pak omak deh, pak omak duduk bawah tu. Yang mari juga kita hari ni. Bacalah pak omak deh. Haa pak omak tu tu hewi dia kaya seni dah. So dah kita pakat kutik ngaji so lagi. Alhamdulillah sungguh dah deh. Haa bersama di Masjid Gubeh kat dia hari ni. Haa malam-malam pun duduk gidah di mana tu. Haa dia tu buka mata hati nak lama mana. Baik. Pak kita baca hak ni tiga kali pas ngorek, tiga kali pas subuh, jangan tinggal. Mati sesok ada hadis sebut kana haqqan 'ala Allah ay yardahu yaumal qiyamah. Adalah orang yang baca tiga kali pagi, tiga kali subuh ni, tiga kali pas ngorek ni, orang ni ada Nabi kata Tuhan sebenar-benar redha dia. Bila tu pada hari kiamat. Kita dia Tuhan redha dia hari kiamat serga dah we, tak ada apa-apa dah. Jangan itu Tuhan merka ya. Pas Nabi kata pula akhaza bi yadihi yumna ilal jannah. Nabi pegang tangan kanan dia, heret kita pergi bo dalam syurga. Ni kelebihan dia. Kata sel lagi tak ada arah nak royak dah. Ha ni cara amal mudah-mudah kita orang tua. Bele-bele sama taro kita nak makan nasi nak apa lepas subuh. Cetok baca hari ni tiga Allahumma tarabbi tiga. Wi boleh 10 minit wi panah hati jadah tu. Tengok jadah tengok sejuk teguh. Lama panah punggul lepas subuh we naik siapa naik matahari tu semaya israk dua rakaat teh lebih baiklah daripada mungkin jauh haji umrah yang sepenuh dua kali pas padailah beno pagi kita nak pergi kedagi nak pergi matang hal ni ingat nak bekal nak makan lepas mati nak ke hal matang tak naik kelapa tu belum tentu hal tu tu nak ke ha, malah tu malah belah kau makan nasi tu boleh nama suak ya. Duk cetak baca wa ilahukum subhanallah gapo sudah wiri Allahumma anta rabbi mik surat keping nah ilahi lah tuli firdau atau dikata nah raditu billah semoga benda ni patut la ilaha illallah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin bubuh ke mana-mana ha dah ha tu baik ada sang oh yang nak bagi dah tu ha tengok khidmat dah asang kita tu ha tolong wilah kat mana talih ha boleh pembek lagi pas taruh pula dah bagi pula oh panas perut sungguhnya ha mek-mek lagi ha mek-mek dah ha ada dah ambil lagi ha tu dia ha tu dia 3-4 keping tu apa nama kita nanti betul semula pula ha bakali homo-homo lagi dulu bakali dah ha tu ada lagi tu ha tu ha tu ya lah dah wi ha dulu pemolek lah ha ada ha tak apalah ha mana ada jatuh-jatuh dia wa huma min a'zamin ni'am. Ha ada baca kat sana. Ha, tapi tak ada su sana. Dah. Ha, ya Allah dah. Ah baik. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Tunggu telah. Wa huma min a'zamin ni'am. Wa kafa bihima minan nikmah. Ah terbaik. Pastu saat ni raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ah pastu ba lepas pada innaka hamidum majid kita semaya, kita tosoh gaduh wisale lagi dah. Ah kita bacalah hal ni dulu. Ah bacalah hal ni dulu dah. Ah we ada 45 minta terjauh pada api neraka, minta terjauh pada azab kubur dan minta terjauh daripada fitnah. Dah. Ah hayat apa fitnah mati dan fitnah hidup dan minta terjauh pada fitnah kejahatan dajjal. Ah baik. Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ha, patut kita wilah salenya. Pada on ni ada ismaye lah deh. Ada ismaye. Ada ismaye belakang deh. Ada tak? Hala merua. Ismaye. Doa ismaye. Ya tak? Doa wudu. Ha, bakal tu lah doa wudu deh. Ha, doa wudu amal kena ni semua boleh masuk lah peutis selega dengan tak ada-ada pilih nak mana lah lah. Doa wuduk. Ha, tengok. Masuk tangi. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ha, tu kau basuh muka tu. Basuh tangi sampai siku pula. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ha, sapuh pala pula. Allahumma harrim syari wa basari
alan nar. Basuh kaki siapa sik, basuh kaki siapa dibukul lali. Ha, jadi basuh kaki tu rukun. Hanya sunat baca suku. Nak tuai kejak ke dua tapak kaki kita, tersik licik masa kita jalan jemaah tasirak. Ha, baik. Allahumma sabbit qadamaya ala siratil mustaqim ma'a akda mi ibadika salihin. Ha, habis tu lepas tu doa pula. Doa semaya dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Waj'alni minal mutatahirin. Waj'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha, selesai dua keping. Lepas tu orang hari somo, ingat pakai tahlih orang lain pula.